Oh ini mah ini guys ya, yang CCTV itu ya. Oh iya, akhirnya ketemu juga orangnya guys, ternyata ada di dalam sini. Ah lo syukurin lo ketahuan kan, anda pelakunya. Oh tapi dia nggak mau ngaku sih guys. Oh dia nggak bisa ngaku soalnya ntar katanya keluarganya bakalan dibunuh dan dia juga. Waduh. Oh iya bro, hari ini kita lanjut lagi present simulatornya. By the way, sekarang kita harus ngapain nih? Ini hari keberapa ya, ke-24. Semoga mungkin ntar ada yang bisa kita tugaskan ke orang lain. Prison Stroll kah? Terling, oh, Prison Stroll boleh lah ya. Atau cek-cek ini, entahlah. Langsung aja guys ya, kita ke cellbook. Ini ngapain lagi tinggi saya? Ah, 73 meter, aduh hari baru kita belum apa-apa suruh kerja ya. Perasaan kemarin kita lagi libur hari Minggu. Jadi, ya sudahlah. Apakah kita perlu ke cellbook? Udah cek, keluar. Satu-satu tolong, jangan ada yang rusuh. Seperti biasa, kalian bakalan saya cek. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Anda kenapa tidak keluar guys? Kenapa tidak keluar? Cepetan, go. Udah, sembilan, puluh. Anda keluar. Sebelum terjadi kerusuhan, buruan. Oh my god. Tuh kan, baru dibilangin. Piriwit. Oi. Yang lain jangan ikut-ikutan ya. Yang lain jangan ikut-ikutan, tolong. Malah oo lagi. Pagi-pagi malah oo, udah. Dadah. Buru. Oke, sekarang saatnya free time, guys. Aduh, drama apa lagi? Apa, Pak? Disuruh ke kantin, oke siap. Aduh, saya mau istirahat, nggak boleh guys. Malah disuruh ke kantin, ada apa di kantin? Apakah terjadi drama lagi di kantin hari ini? By the way, oh ini pintunya. Waduh, saya kepergok apa nih? Di dalam ada yang rusuh lagi kah? Di dalam ada yang gila lagi ya? Iya, ada apa? Aduh, ini kayak yang kemarin guys. Dia ngambek gak mau ngomong sama sipir, jadi kita harus ngomong ya. Jangan bilang ini yang kemarin meledak ya. Please. Ya, ini kemarin kita salah milih berdua. Oke. Kita baca dikit-dikit. Paper, oke, dia butuh kertas sama cap, tanda tangan, dan segalanya. Oke, dan yang ketiga. Gak ada pilihan guys. Oh, kalau gitu kita bisa ke orang lainin ya. Itu gak ada pilihan. My god. Oh, harusnya saya balik lagi ya. Ya sudahlah, sekarang kita bakalan kita kekurangan apa guys? Kita kekurangan strength kalau gak salah ya. Iya strength, satu lagi guys. Strength please, kalau ini defense gak akan kita ambil. Kita mendingan skip. Strength, yes. Apakah ini pertanda kita akan menjadi yang terkuat, sipir terkuat di muka bumi ini? Ah, ora. Easy guys. Oke, kita ngecek. Wow, mantap. Tolong gedein. Oh my god, start level kita sudah full. Jadi kita sudah resmi menjadi yang terkuat di muka bumi ini ya. Halo semuanya. Pak. Ada apa nih? Perlu bantuan nggak? Kamu? Oh. Oke, tidak ada yang gratis ya. Dia butuh jarum, guys. $100. Biasanya kalau kita jualan $60 doang, ini $100. Oke. Ini saya udah punya. Tenang, saya bandar di sini ya. Loh, pokoknya $100. Wah, hampir aja ketipu kita, guys ya. Untungnya dia ngasih 100. Terima kasih. Oke, sekarang kita bakalan. Wah, ini ngejaga-jaga. Ini kita serahkan sama teman kita aja ya. Pak, tolong jagain orang-orang sini, oke? Jangan sampai ada kerusuhan ya. Tolong ya. Take over. Iya. Yeah. Kita di sini tidak perlu apa-apa. Udah level 12, guys. Duit prisoner 1000 kita udah bisa upgrade. Plus juga kita bakalan ke tempat santai. Mana sih tempat santainya, guys? Security kantin, lurus aja ya. Kita bakalan berkumpul-kumpul sama teman kita. Oke, ke warden office dulu ya. $1000 kita bakalan coba upgrade supaya penjara kita makin mantap. Ini training bag udah bisa guys, 800 guys. Wah, ada tinju. Oke, buat latihan tinju ya. Itu nambahin apa, strength atau apa ya? Saya tidak tahu.
kita mungkin boleh coba ya. Nah gitu dong. Dan sekarang ada email, kita ke tempat berkumpul-kumpul dulu. Pak, saya mempelajari ilmu baru dari Bapak. Apa coba? Lalalala, apa ini guys? Last warning. Sekarang 50% kalau kita piriwit, yang lagi berantem bakal berhenti guys. Sebelumnya 30% ya, bolehlah. Makin GG ya. Ini last apa? Authority ya? Ruitin, bisa dua kali guys. Kita mendelegasikan ke anak buah kita ya, ke teman-teman kita. Biasanya cuma satu tadi ya. Nah, free time-nya beres. Kita sudah jadi yang terkuat. Sekarang duduk-duduk. Senior bebas. Senior membebas, guys. Aduh. Source room, oke, siap. Saatnya kita berbisnis. Cek the recording on the camera. Cara ngeceknya gimana, guys? Saya disuruh ngecek sana. Wes. Go to morgue and check the camera. Oh, morgue. Oke, morgue. Go to the desk. Oke, ini dulu ya. Yuk, silakan. Prisoner, Anda sudah ditahan selama berapa tahun di sini? Kayaknya dia marah-marah, guys. Cek dulu. Guys, saya cek dulu ya. Namanya Babang Olap, betul. ID number-nya betul. Dan sidik jari. Oke, tenang Pak, sabar. Anda keluar dari sini, jangan rusuh lagi, oke? Cek lagi kah? Oh, panggil. Yo, terima kasih sudah mampir ke penjara kita, sangat menguntungkan ya. Next. Ayo cepat. Malas-malasan. Saya cek dulu. Mantap. William. 90, 60, 19 betul, sidik jarinya sisanya. Mantap. Yo. Berangkat. Ada lagi kah yang keluar hari ini? Beres guys. Beres. Tapi kita bakalan ke morgue dulu ya. Ini masih berhubungan dengan pembunuhan waktu itu guys ya. Katanya ada sipir yang terlibat. Cuman pertanyaannya siapa? Kita pengen tahu guys. Nih GoPro kita ada di sini guys. Kita lihat apa hasilnya. Semoga kita dapat barang bukti guys. Mana? Lalu oh. Baiklah. Kita ke Maria Grip. Maria si Maria kah? Pelakunya atau Mario atau siapa? Kita konfrontasi dia guys. Atau dia tahu sebenarnya apa yang terjadi. Atau dia jangan-jangan bantuin orang juga. Maria Griffin. Bukan guys. Ini bos kita. Maria Griffin yang mana ya? Waduh. Harus saya cekin satu-satu. Oke kita cari dulu ya. Yang namanya Maria. Guys, saya tidak menemukan yang namanya Maria Griffin kemana ya? Ada yang tahu kah guys lokasi dia? Waduh, saya tidak ketemu. Saya udah ke, mungkin di kantin nih. Kantin belum saya cek nih. Maria Griffin, ada namanya Maria Griffin kah? Aduh, gak ada. Kalau gak ada, ntar kita sambil jalan aja ya. Susah guys, yang namanya Maria Griffin. Ke tempat CCTV ini enggak, Maria Nelson adanya. Yaudah untuk kali ini kita bakalan skip dulu ya si Marianya ya. Saya nunggu komen para netizen deh. Buat kalian yang tahu komen di bawah guys. Maria Griffin dia lokasinya ada di mana? Kayak pernah dengar gitu. Sudahlah ya, oke. Kita laporan dulu hari ini beres. Guys, respectnya sudah 60%. Kita makin mendekati. Oke, kita bakalan cek prisoner induction, ada visit. Monitoring shift kayaknya ini ntar kita bakalan skip guys ya. Monitoring shift paling males guys. Oke, cepat cepat ya. Maria, oke setiap ketemu ini kita bakalan cek namanya apakah Maria Griffin atau bukan ya. Untuk sekarang, kerja dulu. Aduh, oke, here we go. Wow, Orang baru, 35903. Sidik jari. Oh, palsu. Siapa kamu sebenarnya? Penipuan, ha? Pak, mencurigakan, Pak. Nggak boleh ada yang lewat sini. Tolong, ini, tolong. Mencurigakan dia. Kok bisa beda sidik jarinya? Next. Anda tidak bisa menipu saya, ya, Matthew Pierce. 485513. Tumben ada yang palsu ya, guys, ya? Pemalsuan dokumen, nah ini benar. Kamu bawa apa?
Nah, saya ambil. Enak aja. Enggak boleh bawa yang begitu-begitu. Oh, di sini enggak. Enggak bawa apa-apa itu doang ya? Lah ya, terus apa? Kan udah saya cek. Banyak banget sih dicek ya. Isu di prisoner with supply of the shop. Oh. Jangan lupa. Yuk. Lanjut. Satu lagi. Oh, udah easy guys ya. Oh. Ada apa, Pak? Wah, kebakaran. Kebakaran. Oh, enggak ada bantuin kita, guys. Enggak ada bantuin kita, guys. Waduh. Kenapa enggak ada yang jaga daerah sini, euy? Saya lagi yang salah. Saya yang harus kerja begini-begini. Aduh. Matiin. Kita butuh satu level lagi. Oke, satu. Bahaya, kita enggak mau tempat bisnis kita di sini menjadi bangkrut guys, gara-gara kebakaran. Jadi harus kita padamkan dengan baik dan benar. Fuh. Nice lah, satu lagi. Satu lagi. Banjur dulu guys. Come on. Mati please. Ah. Yo, no problem apa. Easy, bahasa itu easy. Dah, saya mau istirahat. Tolong jangan ganggu saya lah. Ah, pegal juga. Kita ke visiting room. Visiting room termasuk yang cepet ya, saya dia saset-saset. Masih mending ini daripada. Op, oke, yuk. Ayo, silakan. Ayo silakan yang mau ngobrol. Jangan marah-marah, tolong. Tolong jangan marah-marah. Saya tidak ingin ada keributan di sini. Udah, waktunya habis. Nambah billingnya, guys. Waktunya habis, Kang. Terima kasih. Waktunya habis. Oh, oke, okay. Ada sesi curhat, silakan. Yang mau curhat boleh, yang mau curhat. Dah. Udah. Anda mau sesi curhat juga? Oh enggak. La. Sudah waktunya habis. Ini yang lagi curhat. Udah habis ya. Itu emaknya kah? La. Oke, waktunya habis. Sesi curhat ya, udah. Oke. Sesi curhat, go. Om, sudah habis om. Minggir. Nama billing semua nih. Ya, tiga orang lagi. Yo, billing dulu. Boleh, silakan. Ah, ada lagi, satu lagi. La. Dah. Waktu selesai. Oke. Ini kasihan kita udah jadi yang terkuat, jadi begini-begini guys ya, nggak ada kerjaan lagi. Semoga ntar ada updatean, nambah status baru gitu ke kita. Nah, di CCTV room, oh enggak. Kita serangan sama teman kita, Pak. Tolong ya, di CCTV room ya. Ya bisa guys. What? Gak bisa guys. Gak ada yang mau guys. Wah, udah pada malas-malas nih orang-orang nih. Itulah tampaknya yang terlambat. Tolong ada yang menggantikan saya kah? Kok pada nggak ada orang-orang guys? Para penjaga kemana? Ayanan ya? Guys? Tiba-tiba pada hilang. What happened guys? Penjara tiba-tiba sepi, nggak ada orang sama sekali. Ada apa ini guys? Saya nggak tahu ini ngebug atau bukan, atau kita dalam mimpi nih, jangan-jangan. Coba kita coba lagi, saya load game guys. Scott mau nggak? Oh bisa. Berarti tadi ngebug, saya kaget guys. Saya kira bakalan terjadi drama hantu atau apa, ternyata ngebug doang. Ah selamat. Istirahat. Capek. Yuk mandi yuk. Allah. Kamu mandi. Sabar, semua kebagian. Yuk, go. Kerjanya cepet dong. Oh, mandinya karena udah di-upgrade, guys. Bisa 5 orang sekarang, let's go. Untung kita upgrade, berarti ini penting, guys ya. Shower penting di-upgrade. Kita nggak perlu nunggu 3-3 lama ya. Langsung 5 sekaligus sekarang. Bisa langsung bareng ngambil tawannya ya. Ya, tidak ada yang rusak. Sekalian, nggak bisa sekalian, eh. Tidak bisa sekalian. Shower satu langsung dirusak.
Ayo cepetan, ini siapa yang ngerusak? Eh, udah. Ini udah, oke oke. Woi, siniin woi. Aduh, siniin woi. Oke, go go go. Satu, dua, go 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 go. Tiga. Ada lagi. Empat sekalian, kamu belum duduk. Udah masuk. Macet. Lima, yuk langsung berangkat. Woi, Anda ngajak ribut ini satu, guys. Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa dia, guys? Needle, needle kita masih ada ya. Kita jualan ini, guys. Dua biji. Yuk, terima kasih. Bye-bye. Ayo, yang belum mandi, yang belum mandi. Silakan mandi dulu. Kita bersantai ria dulu di sini ya. Ah, terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya, thank you. Sudah bekerja sama. Yuk, langsung mandi, bos. Datang langsung mandi sekarang servisnya. Semua orang senang. Yuk, Pak, langsung berangkat. Anda juga, let's go. Oke, satu sudah beres. Tiga, yang di ujung. Juga sudah beres. Satu lagi, woi, buruan, woi. Yang lain udah beres lama banget. Yuk, berangkat langsung. Anda, oh Anda bajunya beda sendiri, beda blok kah? Kayaknya beda blok ya. Langsung bos. Harusnya ada otomatis ntar ya. Kita hanya butuh satu orang lagi, guys. Oke. Akhirnya hari ini beres juga. Meskipun tadi ada sedikit kendala drama, tidak ada orang tiba-tiba, tapi aman ya. Kita lihat hasilnya. Wow, beautiful sekali ini, guys. Hari ke-26. Kayaknya tidak banyak yang bisa kita lakukan lagi nih ya. Ah, ini lagi, guys. Paling membosankan ya. Oke, kita kerja cepat. Saya cek dulu. Biasanya sidik jarinya nih yang suka nipu-nipu nih. Aman. Yuk. Cek dulu. Oke. Oh, kita punya biakugan sekarang ya. Dah. Ini apa lagi? Satu-satu. Kan udah. Buklainya. Yuk, dah berangkat. Thank you. Satu lagi, guys. Satu lagi, Brian. Kepala Anda 139. Yap. Asli, dokumen asli. Barang-barangnya Anda mana? Aman ya, langsung. Kita punya kekuatan biakugan enak, guys. Satu prisoner, siap. Dah, ambil. Nih, silakan masuk sel Anda. Beres. Aduh, shower room lagi. Ini benar-benar males. Oke, okay, here we go. Tapi ini harus kita bereskan segera, guys. Oke, guys, saya akan kembali setelah beres ini ya. I'll be back. Akhirnya beres juga. Langsung kita skip, tidak ada kerjaan lagi. Istirahat. Prison yard atau sisi berikutnya prison CCTV ya. Prison yard aja dah kita ambil ya. Kita masih mencari Mario Griffin, guys. Di mana dia Mario Griffin? Gila banyak banget. Ada yang tanda seru nih, ada yang butuh bantuan. Pak, butuh bantuan apa, Pak? Duit, ada apa nih? Nicholas Swenson lying with smashed face, oke. Okay. 25, total $50, guys, buat kita. Nicholas Swenson harus digebugin, guys. Gebugin sesama sipir, buset. Here we go. Sedap. Sorry ya. Udah, Pak. Duitnya mana? $50 dong. Okay, thank you. Demi, ngurangin 5%, guys. Respect, tapi prisoner kita butuh juga ya. Lumayan. Ada apa lagi? Siapa yang butuh bantuan saya? Oke. Okay. Anda apa nih? Aman enggak? Cookie. Oke. Okay. Cookie, guys. 10 cookie beli di mana? Oh, di vending machine enggak? Mungkin ntar kita cari vending mesin ya. Anda mau kabur kemana? Anda mau kemana? Ada, coba.
Siapa tahu mereka jualan cookie ya. Kalau enggak kita jualan aja ke dia. Ini kebanyakan juga gitu nih. 14% respect. Lagi. Thank you. La la la. Punya cookie enggak? Aduh, dia juga enggak punya, guys. Ya bentar lagi beres, kita santuy dulu. Akhirnya beres juga. Aman guys, aman ya. Semua aman terkendali. Kita bakalan istirahat. Kalau ada vending machine kita cari 10 cookie, guys. Cookie ada 10 biji katanya. Aduh, di sini enggak jualan cookie kah? Guys, kalian dapat cookie dari mana, guys? Ada yang tahu enggak? Atau semua vending machine beda? Sama enggak ya? Sam Gonzales. Ini cuma coba-coba. Cookie. Gak ada yang minuman semua ya. CCTV room, Pak. CCTV room seperti biasa, Pak. Terima kasih. Nyuruh-nyuruh kerjaannya sekarang. Emang beda kalau kita udah senior, bentar lagi menjadi bos deh. Kita perlu skill satu lagi, bisa nyuruh dua kali. Jadi yang kerjaan kayak tadi, yang terlalu malas buat kita kerjain, bisa langsung beres ya. Respectnya 10% gara-gara tadi kita gebugin, tapi gak apa-apa ya. Yang penting kita dapat respect dari prisoner. ditukar. Loh! Ada bom! Guys! Ada bom! Dengeran gak? Oh my god! Ini kah? Oh, bom apa lagi, guys? Apakah ini baru bomnya? Waduh! A ke B. Ini kayak kebaran itu ya? Ini A ke B. Ini B ke A. Ini udah benar ya? Ke A. Ini udah aman. Ini terus. Ini udah. Baterainya dicopot kah? Bom pun kita berhasil ya. Kita berhasil menaklukkan bom, guys. Untungnya masih mirip-mirip kemarin. Kalau enggak, waduh, repot ya. Easy, guys. Ingat, kita tinggal biakugan aja. Semua aman terkendali. Dengan kekuatan supernatural kita, semua bisa kita lakukan. Biakugan. Aman. Set. Mana yang merah? Tumben bener. Oh, ini ada. Hey, Anda jangan menipu saya ya. Saya butuh cookie. Beres. Waduh. GG sekali kita, teman-teman. Yos. Kantin, waduh. Di kantin apakah ada drama atau tidak ya? Tapi hari ini sedikit, guys, kerjaannya. Yo. Ayo semuanya yang belum makan, makan dulu. Tolong jangan ada kerusuhan hari ini. Kalian tahu saya sudah menjadi yang terkuat di muka bumi ini sebagai sipir idaman. Jadi ntar sekali saset, kalian langsung hilang, oke? Oke, guys, saya di sudut aja ya. Memperhatikan mereka. Memastikan semuanya makan dengan tenang. Mungkin bisa saya cek-cekin, siapa tahu ada yang jualan cookie. Oh, ini ada. Beli semuanya, Kak. Thank you. Jualan cookie enggak? Tidak. Anda dapat dari mana sih cookie, Saya sipir kok enggak punya ya? Tidak. Berarti tiap hari kita harus ngecekin, guys ya. Dia punya 4, kita masih ada. Ini masih ada juga, aman. Aman. Cookie. Kuki nggak jualan kuki? Kuki pak? Wah, ada yang mabok. Hey, what are you doing? Oh my god. Pilih dulu. Tenang. Tolonglah. Hey. Waduh. Oh my god. Apa? Berantem. Gak bisa dipirimit, guys. 12 detik. Tolong, Pak. Nice. Gak bisa dipirimit, Apa? Udah, kenapa jadi kurang ajar semua kalian, Come on. Ntar saya hajar nih, ya. Tolonglah. Jangan rusuh ya. Ayolah, kita aman-aman. Anda bakalan saya hukum ya. Karena melakukan kejahatan. Oh, bisa cek ini sekarang, guys. Aman. Ngapain lu sini? Udah, saya udah makan. Enggak mau makan, guys.
Udah santuy, Pak. Tenang, Pak. Semua aman, Pak. Tenang. Oke. Capek deh. Bentar lagi kita naik level 13, guys. Langsung saja. Oke, ini kerjaan kita yang terakhir. Kita delegasikan saja ya. Serahkan sama teman-teman. Pak, tolong ambil ya. Thank you. Jadi kita langsung pulang. Tidak perlu kerja-kerja capek. Nah, kalau udah begini enak, guys. Level 13 artinya bisa dua kali nyuruh orang. Waduh. Berfus. Mantap. Jadi kita udah level 13 deh. Langsung kita ke ini, guys, ya. Teman kita nih, search room. Oh, dikit lagi. Aduh, dikit lagi. Kita lihat hari ke-28 ada monitoring. Ini bisa kita skip sama shower time. Kalau kita bisa dua kali, shower time juga bisa kita skip, guys. Ini kita harus kerja dulu, tapi yo next. Dokumento. Nama 180605, betul. Sidik jari. Yos. Cap. Mana saya cek barang-barang Anda? Waduh. Dua ilegal. Buat saya. Benar-benar ya. Anda kira saya nggak bisa lihat ya? Punya biakuga tau. Nih barang-barang ada. Tono pergi. Next. Dokumen please. Thank you. Abang Robert. ID number. Kok beda? Oh sama. Aman ya. Oke. Barang-barang bawaan Anda? Barang-barang? Oke, aman. Saya cek. Aman. Terima kasih. Pak, tolong. Diancar. Den. Beres. Level 13. Mantap, guys. Duit kita 1.800, belanja dong ya. Kita harus belanja, guys. 1.800. Bisa dapat apa aja nih? Ini udah benar beli semua. Shower udah semua udah mentok ya. Udah GG banget, guys. Workstation ntar ini paling kita skip. Yang begini-begini dulu deh. Toilet, tosing. Ada CCTV ya. Ini kita belum perlu, guys. 200. Tidak ada yang berbeda. Ada apanya kita share-nya? Skin. Oh, ada skin. Waduh, gila mahal banget. Ntar. Ininya, aduh, mahal juga ya, pengen kabinet ya. Tempat tidur, toilet. 1.500, cukup nih, guys. Boleh lah ya. Biar enakin. Begitu. Waduh. Habis duit kita langsung bangkrut. Oke, ini skill terakhir yang sebelah kiri aktif ya. Skill terakhir, guys. Ini masih bisa ya? Negosiasi. Ini bribe ya? Enggak, kita ini ya. Nah, enak. Ini kok tadi kelewat ya? Ini ntar kita ituin lah. Ini bisa dua kali, guys. Kerjaan yang malas kita kerjain bisa kita skip dua kali. Warden room. Waduh, warden room apalagi nih? Application kah? Cek email dulu, cena. Prohibition to grant pass to prisoner who have sentence more than 5 tahun. Oke, lebih dari 5 tahun boleh, guys, ya. Selain kalau kurang dari itu 7 tahun ditolak saja. 7 tahun harusnya boleh ya. Ya, cuman kalau dia di bawah 5 tahun atau enggak boleh, kebalikannya, Kak. Dia masih muda. Ini berapa tahun nih? 2 tahun. No. Kalau nanti kita dimarahin sama bos kita nih. Tidak boleh. Udah 10 tahun. Boleh. Kita mah cap-cap aja, pokoknya lihatnya dari situ aja. Kita 1 tahun apa ini? Saya salah baca email ya, guys. Sebentar. Yang diperbolehkan yang lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun ya? Oh, yang lebih ya. Yang lebih boleh, guys. 14 tahun boleh. Kita maafkan. 14 tahun boleh. 10 tahun, oke. Kerjaan kita enak, guys. Mudah ya. Monitoring ship, tidak bisa. Ini yang pertama, coba ya. 1, bisa. Mantap. Kita duduk lagi. Ini shower kita bisa skip juga, guys. Mudah-mudahan malas-malasan, guys. Kita menjadi sipir termalas di dunia nih. Ya, 2 kali. Aduh, itu skillnya benar-benar imba banget ya. Skill terimba kita itu, guys.
bisa malas-malasan dua kali, dapat duit lagi. Oh my god. Oke, hari ke-29 kak. Oke, hari ke-29 kayaknya tidak terlalu banyak kerjaan ya. Kita suruh bersih-bersih doang nih. Coba kita cek bersih-bersih, workshop kita skip. Parsa bisa, oke, bersih-bersih mah cepet lah ya. Oke, sosorum sudah bersih. Berikutnya ruangan apa lagi nih? Oke, bedding room. Tenang, Pak, saya bersihin, Pak. Dai jobu ini gampang. Harusnya kita ada skill buat yang bersihin cepet ya. Saat itu. Waduh. Yang paling males itu dua kali ngebersihin, guys. Oke, briefing room aman. Tinggal kantin. Oke, lantai sebelah kanan. Bentar, Pak, ya. Saya ikutan bersih-bersih dulu, ya. Lantai sebelah kanan sudah aman, Pak. Dan sebelah kiri sini. Iya. Ada yang saya perlu bersihkan tembok-tembok? Keep calm and clean up. Beres. Aduh, apa lagi, Pak? Kunci. Suruh cari kunci. Ya ampun. Kunci, Pak. Smuggling dog in body bags. Oh, ini mah ini guys ya. Yang CCTV itu ya. Oh iya, akhirnya ketemu juga orangnya guys. Ternyata ada di dalam sini. Ah, lo syukurin lo ketahuan kan. Anda pelakunya. Oh, tapi dia gak mau ngaku sana guys. Oh, dia gak bisa ngaku. Soalnya ntar katanya keluarganya bakalan dibunuh dan dia juga. Waduh, dia ketakutan. Kita mau bantuin dia juga. Oh iya, dia pelakunya. Cuman dia gak tahu dari mana asalnya katanya guys. Tiba-tiba udah ada di tempat jenazah aja pas dia ambil. What? Dia menyalahkan ke penjaga. Penjaga kepala sipir, Pak. Dan dia dapat bonus besar. Waduh, main tangan ternyata bos kita. Dia gak tahu apa lagi. Cuman warden yang tahu sana. Oh my god. Oh my god. Waduh, awas, Pak, awas. Ngapain Bapak ikut-ikutan di sini, euy? Waduh. Oke. Berhubung dia udah ngasih tahu kita, ntar kita bakal bilang ke polisi kalau dia udah bantuin kita supaya keluarga dia aman ya dan tidak dikenakan pasal-pasal berlapis. Oke. Semoga ya. Kunci, oke, kita dapat kunci. Masih ada kerjaan lagi. Kunci kedua. Sama ke cell block, cell block. Minggir. Kunci ketiga, oke. Sama-sama. Ntar guys, kita tanya ke Walter Lee ya. Kayaknya dia tahu tentang pembunuhan-pembunuhan itu deh. Oke, miar. Oke. Kita perlu nge-hack account, buset. Yap. Kita butuh informasi soalnya. Oke, pertanyaannya apa yang mau di-crack? Password apa nih? Akun PC udah pasti ya. Milik bos kita. Berapa banyak? $500. Oke. No problem, oh. $500 guys. Wait for wait to get hacking it. Oke. Tunggu dia dapat ntar baru kita bayar ya. Waduh. Ternyata konspirasi besar guys. Pertanyaannya benar apa enggaknya kita nggak tahu ya. Cuman kalau memang terlibat si bos kita, wow. Aduh, workshop, tolong ambil alih. Workshop saya lagi malas, Pak, saya lagi malas, maaf ya. Duduk lagi. Parcel. Ada yang mau gantiin saya, Parcel? Terima kasih, Pak. Mantap. Lapor. Bukan dia, Pak ya, tapi si kepala sipir guys, pelakunya kan katanya. Oke, hari ini kita beres, sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye.